Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumi nalqah amma ba'd. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah serta ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Kesyukuran tentu yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Khususnya kenikmatan, keimanan dan ketakwaan sehingga Allah memberikan kemampuan kepada kita, kesanggupan ya, untuk mempelajari agama-agama Allah. Tidak sedikit orang yang diberikan kekuatan masa mudanya, tetapi masa mudanya lebih banyak ia gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi di masa-masa saat ini yang kita melaksanakan pembelajaran, ya rata-rata sekolah melaksanakan pembelajaran online jarak jauh. Tidak ada kegiatan harus datang ke sekolah, cukup belajar di rumah. Ya, maka kita lihat ya kebanyakan para pemuda khususnya saat ini ya banyak yang menggunakan waktunya sia-sia. Maka kenikmatan Allah yang amat besar ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa belajar ya, mempelajari ilmu Allah, mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari agama ini. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas salah seorang sahabat yang mulia sekali. Ya, beliau masih muda, masuk Islam masih muda, dan beliau dalam usia yang masih muda ini mampu mencatat dalam sejarah kehidupan beliau sebagai seorang tokoh, sebagai seorang yang berilmu. Bahkan beliau diberikan kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemimpin para ulama di surga nanti. Ya. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati beliau sebagai orang yang paling tahu tentang al-halal dan al-haram. Orang yang paling paham mana yang halal dan mana yang haram. Masya Allah, ya, masih muda. Ya. Adapun nasab beliau, nama dan nasab beliau, ya, kita enggak usah panjang ya. Ya, nasabnya nasab sampai ya 1 2 3 gitu ya. Mu'adz bin Jabal, ya, Jabal bapaknya tentunya, bin Amr itu kakeknya, bin Aus ya, itu adalah ya kakeknya yang berikutnya. Ya, Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Ya. Kita tahu kabilah Aus di Madinah merupakan kabilah yang amat besar. Di Madinah itu ada dua kabilah yang besar, ya, kabilah Aus dan Khazraj, ya. Nah, ini salah satu kabilah yang besar. Dan Mu'adz bin Jabal termasuk dari kabilah Aus yang ada di kota Madinah. Tadi kita sampaikan bahwa beliau masuk Islam masih dalam usia yang sangat muda. Berapa kira-kira? Ya. Usia beliau ketika masuk Islam adalah umur 18 tahun. Ya, 18 tahun itu kira-kira kalau sekarang ya ketika sudah lulus ya, lulus SMA atau masuk awal tahun dari perguruan tinggi atau perkuliahan. Ya. Masya Allah ya. Nah, di antara peristiwa yang bersejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa Bai'at Aqabah. Ya, Bai'at Aqabah. Ya. Bai'at Aqabah adalah bai'at atau perjanjian yang dilakukan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan yang datang dari kota Madinah. Dahulu kota Madinah itu dikenal dengan nama Yathrib ya. Dari kota Madinah atau Yathrib. Perjanjian yang dilakukan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam
dengan mereka ini ya adalah bahwa mereka, orang-orang yang datang dari kota Madinah ini, siap membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memberikan tempat yang baru. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para kaum muslimin yang ada di Mekah yang sedang mendapatkan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy, ya siap ya diterima oleh orang-orang Madinah apabila mereka hendak pindah atau hijrah. Nah, disinilah ya peristiwa itu diikuti oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Pada saat itu orang yang datang dari kota Madinah untuk melakukan Baiatul Aqabah ini sejumlah 70 orang dan salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya. Di kisah yang lain, ya, Mu'adz bin Jabal juga ya turut dalam satu peperangan yang amat besar, yaitu Perang Badar. Dan juga ikut di seluruh perang-perang yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dari sini adik-adik sekalian, kita mengetahui bahwa usia muda bukanlah penghalang bagi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan penghalang dari melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tidak menghalangi seseorang itu bagaimana menjadi seorang pemuda yang berprestasi. Malah sebenarnya kalau menjadi seseorang yang berprestasi, maka kita katakan mumpung masih mudalah ya Anda untuk memupuk prestasi. Sehingga jangan sampai kita dengan usia yang muda, biasanya seorang pemuda itu kan serba kuat ya. Ya, fisiknya masih kuat gitu kan. Pandangannya masih kuat, pendengarannya masih kuat, berjalannya masih kuat, otot-ototnya masih kuat. Kadang-kadang dia dengan kekuatan yang dimiliki, dia lupa diri, ego. Sehingga dia memanfaatkan waktu dengan sia-sia. Lain halnya dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Memberikan contoh kepada kita, kepada para remaja, bagaimana menjadi seorang yang berprestasi untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, dalam Baitul Aqabah beliau ikut. Dalam perang Badar beliau ikut. Dalam seluruh perang-perang yang lain yang di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut berperang, maka beliau juga ikut berperang di dalamnya. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang diikuti oleh Mu'adz bin Jabal yang mana seorang pemuda tidak ada kesempatan yang baik kecuali beliau akan ikut di dalamnya. Ya. Walaupun usia Mu'adz masih sangat muda, adik-adik, ia memiliki wawasan keislaman yang amat luas. Di antara buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman setelah terjadinya perang Tabuk. Untuk apa, adik-adik? Untuk jalan-jalan, untuk study tour. Kalau untuk study tour ya, mungkin kita semuanya mau gitu. Bahkan tidak ingin tertinggal. Bukan. Beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amanah yang begitu berat. Apakah itu? Menjadi perpanjangan lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama kepada penduduk Yaman. Apa yang terbayang oleh kita, penduduk Yaman pada saat itu? Ah, orang Arab mungkin sama nanti gampang menerimanya. Jangan salah. Ya. Orang-orang Yaman pada saat itu ahlu kitab. Orang-orang yang mengikuti agama sebelum Islam, yaitu agama Nasrani, agama Yahudi. Belum tentu mereka menerima dakwah Mu'adz bin Jabal. Apalagi yang menyampaikan adalah seorang anak muda. Ini adalah tantangan. Ya, tantangan bagi siapa? Mu'adz bin Jabal. Ya.
Mu'ad bin Jabal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diantar ke ujung jalan sambil berjalan kaki, subhanallah. Sementara Mu'ad bin Jabal di atas tunggangannya. Masya Allah, adik-adik sekalian. Bagaimana kedudukan Mu'ad bin Jabal di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan sekedar diutus berangkat, tetapi sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam melepas Mu'ad bin Jabal untuk diutus ke Yaman, ya, sampai di ujung jalan. Begitu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberikan tempat yang mulia bagi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Adik-adik remaja sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bentuk kedekatan Mu'ad bin Jabal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bisa kita lihat. Ya, selain tadi bagaimana Mu'ad bin Jabal berprestasi, bagaimana Mu'ad bin Jabal berkontribusi, ternyata Mu'ad bin Jabal sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal ini ketika awal hijrah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, Mu'ad menjadi orang yang bagaimana bisa selalu belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar Al-Qur'an, ya, belajar al-ahkam asy-syar'iyyah, belajar tentang hukum-hukum syar'i dari sumbernya langsung, sehingga beliau menjadi seorang yang paling fasih di dalam baca Al-Qur'an dari sekian para sahabat, dan termasuk orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum agama. Ya. Sehingga disebutkan bahwasanya Mu'ad bin Jabal adalah orang yang paling paham tentang al-halalu wal haram, orang yang paling ngerti tentang mana yang halal dan mana yang haram. Ya, subhanallah. Ya. Nah, dengan bergurunya Mu'ad bin Jabal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ternyata memberikan nilai yang lebih dari sekedar belajar. Ya, beliau menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga suatu kali ya seperti yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari memegang tangannya Mu'ad bin Jabal. Kemudian ketika memegang tangannya itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, sesungguhnya ya demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Apa jawab Mu'ad? "Bi abi anta wa ummi, wallahi inni la uhibbuk." Ya. Ibu dan ayahku menjadi tebusan. Demi Allah, kata Mu'ad, aku juga benar-benar mencintaimu. Ya, Masya Allah. Ini adalah bentuk kedekatan Mu'ad dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung ya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hal itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ya. Dan Mu'ad bin Jabal ya di antara sahabat yang paling banyak dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga tadi kita sebutkan di awal bahwasanya beliau seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal." Masya Allah. Ya. Begitu juga suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam sebuah hadis, "Ni'mar rajuli Abu Bakar. Ni'mar rajuli Umar. Ni'mar rajuli Abu Ubaidah, ni'mar rajuli Usaid bin Hudair, ya. Ni'mar rajuli Thabit bin Qais bin Syams. Ni'mar rajuli Mu'ad bin Amr bin Jamuh, ni'mar rajuli Mu'ad bin Jabal." Suatu kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang terbaik yang ada di dekat beliau. Beliau mengatakan pria yang terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, Usaid bin Hudair, Thabit bin Qais bin Syams, Mu'ad bin Amr bin Jamu, dan yang terakhir adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Ya. Adik-adik sekalian, ya. Sebenarnya, ya, kalau kita membuka apa yang menjadi keistimewaan Mu'ad bin Jabal sangat banyak sekali. Namun, ya, keterbatasan waktu, ya. Sehingga ya kalau kita mengungkap seluruhnya
tentu waktunya tidak cukup. Ya. Maka ya, kita cukupkan dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi dari kebaikan-kebaikan serta keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Adapun kisah wafatnya, ya, kisah wafat beliau radhiyallahu anhu, beliau wafat terkena suatu penyakit yang dikenal dengan taun. Ya, ini adalah sebuah wabah. Ya, seperti yang kita alami saat ini, ada wabah corona, maka di saat hidupnya Mu'adz bin Jabal ada sebuah wabah yang sangat terkenal sekali, yaitu taun. Ya, orang ketika terkena itu, ya, ya, misalkan pagi terkena, bisa jadi ya esok harinya sudah tiada. Kalau kita masih mending, ya, ya, corona, ya, tidak sedahsyat apa yang dialami oleh Mu'adz bin Jabal, ya, di semasa hidupnya berupa wabah taun. Ya, beliau salah satu, ya, orang yang terkena taun saat itu. Waktu itu beliau berada di sebuah wilayah di Yordania, ya, pada tahun 28 Hijriah. Ya, beliau terkena taun pada usia 38 tahun. Ya, ceritanya adik-adik diawali dengan, ya, kedua istrinya terkena wabah ini terlebih dahulu. Kemudian keduanya wafat. Ya, setelah itu, ya, beliau pun, ya, menyusul kedua istrinya, ya, terkena taun pada jempolnya. Ya, wabah ini, ya, membuat, ya, tangan, jari-jari semuanya bisa bengkak, ya, mengelupas, ya, kalau boleh kita sebut dengan melepuh, kemudian bisa lepas-lepas dan lain sebagainya. Ya, beliau pada saat itu adalah di jempolnya beliau terkena taun ini. Kemudian jempol itu beliau usap dengan mulutnya sambil berkata, "Ya Allah, sesungguhnya ini kecil. Berkahilah, sesungguhnya Engkau Maha memberi keberkahan pada yang kecil." Ya. Beliau setelah terkena wabah ini pun beliau wafat radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhai dan merahmati Mu'adz bin Jabal yang nantinya di akhirat seperti yang kita sebutkan tadi akan menjadi pemimpin para ulama. Ya, demikianlah adik-adik yang dicintai oleh Allah, ya. Kita cukup, ya, mendapatkan pelajaran dari kehidupan Mu'adz bin Jabal yang masih muda belia ini, ya, yang pada saat masuk Islam berusia 18 tahun. Ya, ketika beliau masuk Islam banyak prestasi yang diukir beliau dalam sejarah Islam dan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sampai-sampai beliau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang paling tahu tentang halal dan haram, ya, paling tahu tentang hukum Islam ini. Ya, artinya beliau ilmunya sangat tinggi sehingga layak beliau diutus ke Yaman menjadi seorang dai. Kemudian di akhiratnya nanti, ya, beliau menjadi orang yang memimpin para ulama. Ya, ini diriwayatkan nanti, ya, di akhirat nanti para ulama itu berbaris gitu kan, rombongan para ulama. Nah, nanti Mu'adz bin Jabal itu di depan para ulama itu jauh sekali, ya, mendahului para ulama, ya, dan di depan menjadi pemimpin mereka. Masya Allah. Maka sekarang, ya, mumpung masih muda, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai muda ini lewat sehingga kita nanti ketika sudah dewasa menjadi orang yang menyesal. Ya. Demikian adik-adik yang bisa Ana sampaikan. Semoga apa yang Ana sampaikan ini bermanfaat, ya, khususnya untuk diri saya sendiri dan secara umum untuk adik-adik remaja semuanya serta ikhwan dan akhwat yang bergabung bersama kami di kajian ini. Sekian, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.